Dharma Buddha. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, baik di bumi maupun di angkasa, semoga semuanya bersuka cita. Kini dengarkanlah ajaran dengan hormat. Duhai para makhluk, perhatikanlah, perlakukanlah semua manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka tanpa lengah, sebagaimana mereka menghanturkan sesajian siang dan malam, bagaikan pepohonan nan rimbun di hutan yang bermekaran bunganya. Demikianlah damanan agung yang telah dibabarkan demi pencapaian nibbana. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Telah sirna perbuatannya yang lampau, tiada pula perbuatannya yang baru. Mereka yang bijaksana, bebas dari kelahiran kembali. Dengan kebenaran ini, semoga terciptalah kesejahteraan. Semoga semua makhluk hidup bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan, bebas dari segala mara bahaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup dalam cinta kasih. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Doa saat pandemi wabah corona. Bapa Putra Kudus, amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena keluarga kami masih Engkau karuniai kesehatan dan keselamatan pada hari ini. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat di sepanjang hari ini, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, agar kami tidak lagi berbuat dosa lagi. Ya Bapa, akhir-akhir ini kami merasa sedih karena seluruh dunia sedang terserang wabah corona. Bapa, kami mohon lindungilah kami, teman-teman kami, tetangga dan seluruh masyarakat dan semua orang yang ketakutan dengan keadaan saat ini. Bapa, kami berlindung dalam nama-Mu. Kami mohon keselamatan serta kekuatan untuk melawan virus ini. Semoga virus ini segera berakhir dan agar kami bisa pergi ke sekolah kembali, bertemu teman-teman, bapak, ibu guru kembali, dan bisa bermain dengan teman-teman lagi dengan aman. Kami mohon semoga keadaan ini segera membaik supaya kami dan masyarakat, khususnya negara kami dan seluruh dunia, segera aman dan sejahtera lagi. Doa yang tidak sempurna ini kami mohon dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun yang mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa, Putra, Kudus. Amin. Terima kasih buat hari ini, karena aku dan keluarga aku tetap sehat dan kuat di tengah pandemi COVID-19. Tuhan, biarlah kasih setia-Mu melindungi kami di tempat, di setiap saat dan di rumah. Tuhan, jagalah keluarga besar saya, teman-teman saya, tetangga saya, dan guru-guru saya.
kabulkan doa saya. Amin. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat hari ini kalau kami masih boleh hidup. Bapa kami berdoa untuk wabah corona yang terjadi di bangsa kita maupun di dunia ini. Bapa, kiranya Tuhan Yesus menyampur tangan